kami informasikan berita perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya hari ini Kamis 5 Januari 2023. Menurut data yang dilansir dari BMKG Provinsi Jawa Timur, perakiraan cuaca hari ini pada pagi hari di seluruh daerah di Kota Malang pukul 7 sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat, cuaca akan cerah berawan. Siang harinya pukul 1 waktu Indonesia Barat, BMKG Jawa Timur memprediksi akan terjadi hujan petir dengan kelembapan udara 70%. Namun, pada malam hari dan dini hari, cuaca akan cerah berawan. Suhu Kota Malang berkisar 21 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sedangkan untuk wilayah di Kabupaten Malang dilansir dari situs BMKG Jawa Timur, cuaca dini hari berawan dengan kelembapan udara 95%. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jawa Timur memprediksi akan mengalami cuaca berawan dengan suhu berkisar 24 derajat Celcius. Siang hari, langit di Kabupaten Malang akan diguyur hujan ringan. Malam harinya, BMKG Jawa Timur memprediksi langit akan kembali cerah berawan dengan kelembapan udara 95%. Suhu di Kabupaten Malang berkisar 22 sampai 31 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Wilayah Kota Batu dini hari akan mengalami kabut. Pagi hari pukul 7 waktu Indonesia Barat, BMKG Jawa Timur memprediksi akan mengalami cuaca berawan dengan arah angin dari barat daya. Siang harinya warga Kota Batu untuk waspada akan terjadi hujan petir. Malam harinya akan terjadi hujan ringan, suhu di Kota Batu berkisar 16 sampai 28 derajat Celcius dengan kecepatan angin 10 sampai 30 km per jam. Sekian informasi perakiraan cuaca di wilayah Malang Raya. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa.